Kepala KSP Muldoko menjelaskan soal jabat tangannya dengan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut Muldoko, momen tersebut biasa-biasa saja, sebab keduanya kini merupakan rekan satu kabinet. Muldoko mengakui jika pertemuannya dengan AHY merupakan yang pertama kalinya sejak perseteruan keduanya. Meski pernah berseteru, Muldoko mengaku tidak merasa canggung dengan AHY. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana teman berikutnya dengan Mas AHY berdua. Ngobrol lebih itu, lanjut gitu, Pak. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa? Sangat biasa-biasa. Sebelumnya, AHY dan Muldoko pernah berseteru soal kepengurusan Partai Demokrat sejak 2021 lalu. Saat itu, terjadi gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan AHY pada awal 2021.